Okey, seterusnya macam mana kita nak clear data. Database ni kita nak clear. Okey, jadi kita masuk dalam kita punya kemas kini data dan kita buang. Delete dulu. Delete data yang ada. Bila kita klik delete, dengan sendirinya data yang ada dalam database ni akan auto hilang. Dia tak ada, hilang auto lah. Seterusnya apa yang kita kena buat? Kita klik di bahagian kemas kini database, klik tambah, masukkan kod sekolah DBA 1001 contohnya. Yang ni Syarif Said, nama lah. Klik button save dan kat sini ada button upload. Klik dan kita pergi bahagian desktop. Okey. Sekarang ni kita dah download data ABDM yang muat turun keseluruhan. Kita pergi bahagian file, save as, letak di desktop lah. Okey, tajuknya contohnya untuk SKSK. Kena tukar type dalam comma delimited, CSV comma delimited, dan kita save. Okey, kita boleh tutup lah ni. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat? Kita kena upload di atas desktop SKSK tadi. Klik dan open. Tu kita nak tarik data database yang terkini lah. Tu data murid kita. Data sebelum tu bukan data murid-murid kita. Ini adalah data murid-murid kita semua. Okey, seterusnya kita kena buat verifikasi. Okey, dalam aplikasi RMTS, kalau kita lihat kehadiran ni, scan tak boleh sebabnya kita kena buat verifikasi semakkan murid yang layak RMT terlebih dahulu. Klik, dia akan ada senarai murid yang dipaparkan adalah layak. Okey, dia layak semua tapi kena verifikasilah. Klik dan kita sahkan ataupun verifikasi oleh jawatan kuasa bantuan RMTS Kuam dan sebagainya. Okey, dah verifikasi, klik save. Jadi bila kita save, murid tersebut dengan sendirinya berada dalam kehadiran RMTS. Boleh scan QR code. Kalau kita lihat kat sini, dia akan auto keluar QR code untuk murid tersebut. Tu untuk murid hadir ke kantin, scan untuk kehadiran lah. Contohnya kita buat aplikasi kehadiran, dia akan auto scan lah. Bila kita guna handphone, dia akan auto buka video dan buka kamera dan scan semula. Contohnya kita scan dua orang. Okey, apa yang berlaku dalam dashboard kita? Bila saya refresh, dia akan keluar database yang barulah. Ini adalah database yang baru, iaitu murid layak, murid hadir dan sebagainya. Ini adalah data kita yang terkini. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak lupa nak tukar. Klik delete dulu yang depan. Yang inilah kita buat contohnya Sekolah Kebangsaan Seri Kota. Lupa nak tukar. Ini Pasir Mas tukar kepada Kota Baru. Okey. Dan kita highlight. Boleh tukar warna lah. Contohnya warna apa kita nak, boleh tukar. Okey, view. Okey dah. Okey, tu untuk perkongsiannya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.